Disruption brought to you by Sempega. Ya, kali ini kita akan reaction lagu ya yang datangnya dari para mahasiswa. Mahasiswa ini yang nge-rap ya, bukan dari rapper pada umumnya dan pada biasanya kayak gitu ya. Ini di-upload ya di BEM KMUGM. Gua enggak tahu KM-nya apa, tapi ya lo tau lah kalau UGM apa ya. Ini Universitas Gajah Mada, dan ini judulnya adalah Negeri Istimewa Official Music Video. Dan gue sempat dapat bocoran bahwa lagu ini merupakan lagu ya diss untuk pemerintah kota, bukan kota ya, diss untuk pemerintah DIY ya. Oke, langsung aja mari kita saksikan seperti apakah lagu diss ini. Gue penasaran juga seperti apa. Dan ya, mari kita langsung ke TKP. Durasinya 2 menit 54 detik. Nice, nice, nice. Oke. Okay. Wede. Hawa-hawanya ya. Main lidah aja dia. Oh, di ini deh, ini dia apa? Di TPA ya, tempat pembuangan akhir. Ntar ada CC-nya nggak nih? Oh, nggak ada. Katanya mewah, masyarakat makan susah, oke? Okay. Oh, ini ya yang langsung merujuk ya. Daerah istimewa tapi tak punya tempat sampah. Kok enggak punya tempat sampah? Oke. Kalau enggak bisa atasi masalah, pemerintahnya buat apa? Oke, siap to the point aja dia ya. Strike ya, tembakannya strike. Ada cerita negeri istimewa, kota pelajar, kota wisata, okay. Ada nama dan berbudaya, tapi UMR-nya, haha. Tapi UMR-nya, oke, siap. Ya. Dia mengangkat-angkat isu sosial ya. Daerah istimewa kok tak nggak punya tempat sampah, oke? Okay. Istimewa negerinya, rakyatnya sengsara, oke? Okay. Apakah ini benar ya, ataukah ini hanya kecocokan ketika membuat lirik saja? Untuk siapa? Mau berdiri untuk orang kaya, di sana sampah ada di mana-mana. Okay. Sana dibangun megah, rakyat protes, pejabat marah. Rakyat protes, pejabat marah. Siap. Negeri istimewa, tapi sampah tak dikelola. Sikapnya PSG itu pejabat demaja ayu. Oke, ini bahasa Jawa ya. Mahasiswa saikir sah sampah he apa sudah tumpah-tumpah ya. Halo. Iya, ini dari UMKM. Ini dari manajemen Iwan kan ya? Halo. Iya, ini kok sampahnya terus sih? Halo. Halo, mau dimatiin sih? Halo. Halo, halo. Di sana sini banyak audiensi buat kajian juga advokasi tak kunjung disepakati. Maka dari itu kami akan aksi. Oke, itu alasannya dia buat angkat aksi ya. Siap, 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 siap. Man, ini benar-benar rap kembali ke ini ya, ke kepada keasliannya ya, untuk apa dia lahir kayak gitu. Iya, iya, yeah, untuk mengkritik. Menangis di sela senyumannya, pembangunan jadi bertara, TPT biungan tak dipelihara. Oke. Okay. Aku sih kayak janji, pantai ini kok malah lali. Aku butuh solusi siram problem.
Boleh jadi pemerintah aku peduli. Habe Wahyu, Hayu Ningo Wana. Bisa tadi sisi bisa dalam pertahanan harga. Selaras dengan semangat zamannya. Apakah Jogja tetap istimewa? Ya, katanya mewah. Apakah Jogja tetap istimewa? Oke. Okay. Ah, ini suaranya mirip-mirip sama Kill the DJ ya, Marzuki Ali. Marzuki apa nama Kill the DJ? Marzuki Ismail, lupa gua. Ini keren banget nih scene-nya. Kementerian Aksi dan Perubahan. Kabinet arus balik. Oke. Mantap sekali ya, itu lagu dari Negeri Istimewa. Dari Negeri Istimewa. Lagu dari ini ya, dari BMKM UGM. Negeri Istimewa. Luar biasa sekali, bagaimana pendapat kalian tentang lagu ini ya. Gue penasaran banget ini apakah akan direspon, ada dis balik dari pemerintah DIY ya. Setelah didis sama anak-anak dari mahasiswa BMKM UGM kayak gitu. Dan juga selain itu gue juga penasaran apakah Kill DJ akan angkat suara di sini ataukah tidak ya. Secara... dia juga merupakan rapper yang berada di, bukan berada, yang berasal dari Jogja kayak gitu. Gua penasaran apakah dia pro ataukah kontra, itu yang bikin gua, itu yang gua pikirkan tadi ketika gua mulai dengar lirik-lirik dari lagu ini. Ae, bagaimana pendapat kalian tentang lagu ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan ya, untuk kalian pengen tonton lagu ini secara full tanpa skip-skip, langsung saja klik link di deskripsi. Sepertinya cukup lah ya reaction gue untuk lagu ini. Gue Big Noeng and Mouth.